Dalang pelok. Tumben ini bocah kagak ada yang nongol, pada kemana ya? Itu si Acil, kok dia kayak ngumpet-ngumpet, ngapain dia ya? Ah, apa gua coba ikutin aja kali ya? Kok kayak ada yang ngikutin aku? Siapa ya? Duh, jangan sampai ketahuan, ini nanti bisa diomelin aku. Aduh, jangan sampai dia ngeliat gue nih, gue mau tahu dia mau ngapain. Ah, lari bae dah, takut ada yang lihat. Anjrit, malah lari itu bocah. Tapi kok dia ke warung? Beli apaan ya? Bang, beli itu dong. Sama koreknya cepetan, Bang. Sabar, bocah. Lama lo, keburu ketangkep, Bang. Nih, sono pergi lu. Oke, makasih, Bang. Jadi sayang muah. Hah? Om, ada apa sih, Ler? Kok teriak-teriak? Itu Om, si Acil. Kenapa dia? Berak di celana lagi. Enggak, Om. Bukan itu. Maling ayam. Bukan, Om, Ya apaan? Makan beling. Astaga, dikata debus kali ya si Acil. Bukan. Ya terus apaan? Itu dia kayaknya beli rokok deh, Om. Hah? Rokok? Perasaan Om gak nyuruh dia beli rokok. Kamu lihat dia di mana? Tadi gue lihat dia, Om, di warung kayak ngumpet-ngumpet gitu. Yaudah, ayo coba cari dia. Ini dia ke arah lapangan sini, Om. Oke, kita samperin dia. Nah, itu dia, Om. Dia Acil. Sini kamu. Kok Om Gepeng di sini sama Larry? Mau ngapain? Ya ini mau grebek kamu. Emang aku kenapa, Om? Kata Larry, kamu beli rokok. Enggak kok, Om. Rokok apaan, Bohong aja lu, tadi gue lihat lu beli kan di warung. Terus juga kenapa lu mindik-mindik gitu? Apaan sih, Larry? Gak jelas lu. Alah, itu korek buat apaan di tangan lu, ha? Nah, kan? Enggak, Om. Ini aku mau bakar lapangan tadinya, tapi gak jadi. Bohong, Om. Alasan, coba aja geledah kantongnya. Ini apa di kantong? Bohong aja kamu itu. Itu bukan rokok, Om. Aduh. Kamu masih ngeles aja. Coba sini Om cobain. Jangan Om, itu. Alah, diem kamu. Coba saya bakar dulu dikit. Itu petasan korek. Om batu banget sih. Aduh, sakit banget ini, kenapa ya aku, Om? Nah lo, ini pasti gara-gara jajan sembarangan nih kamu. Udah ayo ikut Om ke rumah sakit. Dok, tolongin dok. Iya, sabar. Tolongin. Emang ini dok, sakit apa? Tolongin dok. Dah. Emang sakit apa monyet ini, Pak? Bukan monyet ini yang sakit. Lah, terus siapa yang sakit, Pak? Ini anak ini yang sakit. Bapak ini bercanda aja. Lah, apa muka saya ini kelihatan bercanda? Ya bapak tahu nggak ini rumah sakit apa? Ya saya tahu, makanya saya bawa kesini. Ya ampun. Lah? Loh? Lah kenapa sih pak? Ini kalau monyetnya yang sakit saya tonjok dulu nih. Nah ini baru dia sakit. Tapi masalahnya anak ini duluan yang sakit. Pak jangan kayak gitu pak, ya Allah. Ya yaudah, emang anak ini sakit apa sih pak? Ini dia tuh sakit perutnya cacingan. Saya bener kan bawa dia ke dokter hewan? Lah bener dari mana sih pak? Lah, itu cacing emang apaan? Bukan gitu, Pak. Jawab dulu pertanyaan saya. Cacing itu apa? Ya, cacing itu hewan, Pak. Tapi kan enggak... Ya, bodo amat. Pokoknya anak ini harus sembuh. Nggak mau tahu saya. Alah, kamu udah jadi tai. Ini cacingnya adalah... Dek Acil. Om pergi dulu ya, bentar. Ya, Om. Sip. Lagi-lagi Om Gepeng pergi membawa keris aneh itu di saku belakangnya. Sebenarnya Om itu pergi kemana sih? Jangan-jangan Om itu dukun tipu-tipu. Gak bisa dibiarin. Aku akan memergokinya sebagai penipu. Karena aku adalah pesulap biru. Pengobatan spiritual Gepeng. Wah, gak beres nih. Ketahuan. Ternyata Om itu dukun ya? Enggak kok. Kamu ngapain di sini, ha? Aku tahu, pasti ini cuma penipuan. Apa yang mau Om lakukan kepada orang yang tidak bersalah ini, ha? Lelah, diem kamu. Kamu gak tahu apa-apa. Om memang punya kekuatan mistis. Om akan mengobati orang ini dengan cara menransfer penyakitnya ke dalam kepala ini. Kelapa? Iya, kelapa. Lalu penyakitnya akan berubah menjadi paku yang akan ada di dalam kelapa ini. Alah, aku tahu trik itu. Itu ada di buku 101 trik sulap ampuh mengagumkan. Diam kamu, saya santet lama-lama. Tidak akan aku biarkan. Sini kelapanya. Enggak, berani ya kamu ya. Kamu ngerusak bisnis saya aja. Kamu tidak bisa mengambilnya. Oh ya, tapi aku bisa mengambil keris ini. Lihat tuan, keris ini palsu. Keris listrik ini pakai baterai. Lihat, ujungnya ini mempunyai efek setrum yang disumberdayai oleh baterai dalamnya. Akan aku buktikan. Jangan percaya sama dia. Om Gepeng masih gak mau ngaku. Biarin aja aku panggil si pesulap merah. Om gak takut sama dia. Ini dia, pesulap merah. Dia akan menghabisimu, Om Gepeng. Tidak, ampun. Loh, siapa ini? Kayaknya aku salah WA orang.
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, 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 Ramadan. Ya sudah, jangan nyanyi mulu. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Cepat makan keburu imsak. Iya, Om Gepengku. Aduh, kenyang banget, woi, mantap. Ileri, kamu harus mengucapkan alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Oke, habis itu semua ke musola, sholat subuh berjamaah. Itu si monyet kenapa? Aku rasa dia baik-baik saja seperti biasanya. Gua nggak yakin pernah lihat monyet warna biru. Tidak, monyet kesel garap, Bu. Tenanglah, monyet. Ini minum-minum. Allahu Akbar, Allah. Wah, sudah azan subuh. Aku nggak mau ketinggalan saf paling depan, nih. Yeay, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Halo, Om Gepeng, lagi ngapain nih? Boleh gabung gak sih? Om, kenapa hamil ya? Ya ampun, kenapa gak cerita sih? Hei, anak setan, laki mana bisa hamil? Heran dah anaknya. Ya udah sih, ya Allah, baper banget deh. Udah sana, ganggu orang lagi kerja aja sih kamu. Mau dibantuin gak, Om? Bantuin apaan? Bantuin aku dapetin cinta dia, Om. Jadi sayang. Kira-kira kalau palanya ditendang langsung mati gak ya? Masa. Udah kamu daripada bikin emosi, mending kamu cobain kacamata buatan Om ini nih. Wah, ini kacamata apaan, Om? Kayaknya biasa aja deh. Yeh, di luar mah biasa aja. Di dalamnya luar biasa. Mau nyobain dong, Om. Nih, Nyet. Coba kamu pakai. Anjay. Keren banget gue ya. Jadi kayak... Imron Man. Ya. Imron siapa? Imron monyet. Iron Man kali, Iron Man. Ya. Tunjuk aja terus, Jill. Bentar lagi juga meninggal gue. Masa. Udah sini ah. Gantian, kek. Terus, berantem terus. Lama-lama gue jual lo berdua. Kok buram sih, Om? Apanya yang buram? Coba sini, Om, cek. Nah, sekarang yang mana yang belum jelas? Masa depan aku, Om. Capek. Om Gepeng, aku mau tanya deh. Ini sebenarnya udah lama banget bikin aku penasaran. Mau nanya apa emang kamu? Itu kumis Om kapan tumbuhnya ya? Terus kenapa Om Gepeng gak pernah tumbuh rambutnya? Sini, biar Om ceritakan asal muasal kumis dan kenapa Om Gepeng botak. Oke. Dulu sekali, sebelum kamu diciptakan sama Om, Om Gepeng adalah sosok remaja normal seperti remaja pada umumnya. Saat itu, Om menjadi mahasiswa di kampus Pelo bagian selatan. Wah, jauh banget, Om. Dulu, Om masih punya rambut dan gak kumisan. Sampai akhirnya Om mencoba sebuah eksperimen bersama Om Ponggo. Kamu inget kan Om Ponggo yang punya anak namanya Prilly itu? Oh iya, tahu. Dia itu suka bikin ramuan ya? Tepat sekali. Dia dijuluki spesialis ramuan cair dan Om pencipta alat baru. Om membuat eksperimen bersama Om Ponggo alat penumbuh rambut lurus. Saat memulai eksperimennya, alat itu gagal dan Om kena efeknya ya? Enggak, bukan. Jadi alat itu meledak lalu mengenai Om Gepeng dan membuat Om kena efeknya ya? Bukan, diam dulu. Jangan potong pembicaraan orang tua. Jadi alat itu meledak dan membuat seluruh ruangan lab kampus berantakan. Lalu Om Gepeng kena efeknya. Udah, jangan potong pembicaraan orang tua. Oke. Dan akibat kejadian itu, rambut Om perlahan rontok dan untuk pertama kalinya tumbuhlah kumis Om yang panjang. Tapi kenapa nggak Om cukur aja? Om udah berusaha diacil, tapi kumis ini selalu tumbuh dengan cepat. Masa sih? Ya, lihat aja nih. Tuh kan. Oh gitu. Ya, terus gimana dong? Ya, Om jadi malu. Om jadi nggak ada yang mau deketin. Om Gepeng nggak pernah punya pasangan semenjak itu. Makanya Om bikin alat pencipta pasangan untuk Om Gepeng. Tapi gagal, malah tercipta kamu. Kasihan. Berarti harusnya aku itu pacar Om ya? Ya udah, ayo kita pacaran sini, Om. Cium-cium. Kamu mau saya tonjok gak dadanya sampai bunyi dek? Nyet, gelembung kamu kok dikit banget sih? Lihat dong nih, punya aku banyak. Nggak tahu nih, Cil. Sabunnya kurang banyak kali ya? Iya kali tuh, kebanyakan airnya. Kamu tambahin lagi sabunnya. Oke deh, nih gue coba tambahin. Cil, ada yang lebih banyak dari kita gelembungnya. Itu, lihat Om Gepeng deh, banyak banget busanya.
Nyet, itu Om Gepeng kenapa? Ed, kayaknya dikeracunan deh, bukan main gelembung. Cepetan ambilin air. Nih, Cil. Sini, cepetan keburu mati dah. Kok malah tambah banyak busanya sih? Nyet, gimana ini? Kenapa ya? Ed, dasar monyet. Itu yang kamu kasih ke aku air sabun ya? Astagfirullahaladzim. Aduh, maaf. Gimana nih? Yaudah, cepet cari kelapa. Air kelapa bisa meredakan racun. Mana sini kelapa ya, cepetan. Kok isinya begini ya sih, Nyet? Kamu beli di mana ini? Gua beli di toko alat-alat sulap ala perdukunan, Cil. Kayaknya Om udah gak kuat deh, Acil. Om Gepeng udah mau dijemput malaikat maut. Tidak, jangan tinggalin aku, Om. Di Acil dan monyet kan ya harus ikhlas ya. Nangis monyet, naskahnya kan disuruh nangis. Sakit. Om sudah merasakan kehadiran malaikatnya di sini. Itu dia, tidak. Dia semakin dekat. Selamat tinggal semuanya. Ini begini, ini kesini. Coba kali ya. Dahlah, untung aja ledakannya segitu doang. Haduh. Dahlah, lanjut nanti-nanti aja. Mending mandi dulu. Loh, ini kok jadi melendung gini? Gara-gara ledakan tadi kah? Waduh, mencolok sekali ini. Gimana baliknya ya? Saya umpetin dulu aja sementara. Bisa-bisa jadi omongan. Jadi omongan siapa, Om? Loh, Acil, kamu ngapain di sini? Wah, lihat. Perut Om Gepeng kok gede banget. Anjir, iya dah. Kok bisa nonjol gitu kayak helm Among Us? Jangan-jangan. Om Gepeng hamil. Enggak, anak-anak. Jadi tadi tuh... Berarti aku jadi kakak dong. Yeay, akhirnya aku gak dipanggil Acil lagi, deng. Yeay. Sekarang dipanggil Mas Acil. Ya ampun, Om. Gue gak nyangka. Padahal masih muda loh. Bukan begitu. Saya gampar loh. Tadi tuh Om lagi bikin alat pemicu angin. Terus tahu-tahu, aduh. Wah, kayaknya bentar lagi lahiran, guys. Waduh, terus gimana? Gimana nih? Bertahanlah, Gepeng. Ayo. Jangan panik. Udah, mending kan lu bantuin gua bawa Om Gepeng ke kamar. Cil, lu telpon dokter atau orang pinter gitu minta dia kesini. Nyet, ayo nyet. Dokter? Orang pinter? Siapa ya? Ah, Om Ponggo. Halo, Om Ponggo. Bisa kesini gak, Om Pong? Om Gepeng, Om gawat. Oke, GC ya, Om Pong. Pokoknya OTW tanpa rem ya, hehe. Om gak tahan. Aduh, ada yang mau keluar nih. Tahan, Om. Sebentar lagi Om Pong gue datang. Mana sempet keburu pitak dah. Mana sempet. Ayo, Om. Kamu pasti bisa. Darang. Kane, apa yang telah kamu perbuat? Anak Om Gepeng jadi mendelep. Kayaknya emang gak ada anak di dalam perutnya deh. Jadi apa? Gimana kondisi Gepeng? Semoga saya gak terlambat. Thank you.
Kok berasa di rumah sendiri ya? Acil mana dah? Larry, aku kabur. Jangan cari aku. Dan jangan kasih tau gepeng ya, please. Larry, kamu lihat dia acil enggak? Kenapa om? Lihat apa enggak? Tadi sih nulis surat, katanya mau kabur. Larry gak bisa dipercaya. Udah dibilang jangan kasih tau om gepeng juga. Di sini kamu rupanya. Tidak, gak mau. Beberapa waktu kemudian. Om, acil mana? Apaan nih? Jamur crispy. Shh, kamu cobain ini dulu. Bayar gak? Buat pelanggan pertama gratis dong. Gimana rasanya? Asin. Pas sih, tapi asin gitu. Lumayan lah. Iyalah asin, orang aku gak keramas. Buset, lu diapain anjir? Larry sih jahat banget pakai custom gepeng. Jamur di kepalaku itu panen setiap tahun sekali dan suka dipakai jualan sama menggepeng. Ya daripada mubazir jadi parasit, mending dijual jadi manfaat. Ya enggak? Enggak. Hei, mau dibawa kemana sumber penghasilan saya? Parabet lu om, parabet. Hei, jangan kabur kamu. Hei, berhenti. Lari. Lari terus berlari. Ngapa jadi nyanyi anjir? Cepat kembalikan properti usaha saya. Dasar pencuri properti orang lain. Wah, asik. Jamur skripsi. Crispy. Hei, berhenti.